Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak Nizam. Waalaikumsalam Pak. Salam hormat. Maaf meliputkan Pak. Eh, dari mana tadi? Oke, dari luar Pak. Barusan balik. Cuman laptop sama HP sesin, Wah, G, saya standby. Laporkan... Oke, saya laporkan. Oke, saya laporkan progresnya Pak Oke. Oke. Alhamdulillah kemarin sudah call paper, sudah saya upload callpapernya di poster dan juga okay. sudah saya edit website aktifitasnya. Kebetulan yang mengirim call paper itu ada delapan dari eksternal. Kalau okay. dari internal, insya Allah tidak diusahakan. Mas Sofian, Mas Dimas. Bu Siska. Kalau yang dari eksternal itu sangat banyak pak. Nanti saya kirim filenya dari Microsoft Word. Okay. Uh, ini kita kita cek yang dari luar. Okay. Itu. Jadi nanti alurnya seperti ini ini kan ada naskah dari luar tadi 8 ya ini yang 5 saya mau contohkan di proses jadi misal ini yang dari Pak Marpi ini dari yeah. Pak Marpi ini nanti minta tolong dikomunikasikan ke yang bersangkutan yeah. karena eh, apa namanya karena naskahnya nggak ada Pak Oh, nge, Sampun, Pak. Itu itu sudah saya infokan, Pak. Ya, Peter, itu Pak Naskahnya nggak ada di websitenya, tolong dikirim manual sudah dikirim manual melalui WA saya, Pak. Nah Begitu. nanti kalau apa namanya naskahnya sudah ada, naskahnya sudah ada berarti Oke. ini kita add editor, jadi add editornya ke busiska, jadi semua di add editor ke busiska dulu assign, kemudian nanti kita pilih kira-kira uh, dari teman-teman prodi hukum itu naskah ini cocoknya ke siapa? section editornya. Oke, okay. Yang membidangi ilmu hukum tersebut, Pak, Ya, ilmu hukum tersebut. Kajian ini siapa? Nanti kita okay. tambah. Nah, nanti Pak Nizam untuk masukkan artikelnya Pak Ja itu di sini, Pak. Di bagian review. Kemudian ini, upload review version ini. Review version, okay. upload reviset review version. Dan nanti diupload di sini dulu naskahnya, supaya uh, nanti ketika ada penugasan dari review dan lain sebagainya itu nanti bisa dikerjakan. Oke. Okay. Ini saya cerita yeah. normal ya, bisnis proses normal itu seperti itu. Nah, okay. nanti uh, untuk surat SSN kita kan diminta untuk menerbitkan naskah di volume satu nomor satu. Jadi kita coba create isu dulu. Jadi nanti ketika create isu, jadi user editor, usernya Pak Nizam dan Bu Siska itu bisa digunakan untuk create isu. Caranya adalah nanti di user home seperti ini. Nah, ini kan ada editor. Diklik editor atau dari luar sini ini ada create isu. Jadi editor 4 unsigned, 4 in review, kemudian create issue. Nah, okay. begitu di Great isu ini sudah ada volume 1 nomor 1 2021. Nah, kenapa uh, title ini tidak kita centang karena kita belum main tema. Jadi nanti ke depan mungkin cover for paper-nya main tema itu kalau kita sudah Dan nah, nanti kalau covernya di upload di sini cover per apa namanya? per isu. Jadi cover volume 1 bisa di upload di sini. Kemudian ini kita save. Nah, kita sudah punya volume 1 nomor 1 tahun 2021. Lah, ini nanti isinya 8 naskah sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan. Nah, kemarin terkait dengan ada sampai dengan hanya ada 8 naskah, ini enggak apa-apa kita proses dulu. Jadi yang untuk Bih. ISSN kan kita butuh 5 minimal. Nggih. 5 naskah lima naskah supaya-supaya kita bisa segera untuk uh, Enggak segera dapat nanti Jadi lama nanti nanti kita le lewat sehari kalau enggak kita enggak segera Oke okay. nah uh, Saya cek beberapa memang sudah diisi cuman nanti diingatkan ulang ke teman-teman di teman-teman sudah pada daftar belum Pak ya? Belum Pak, yang daftar baru satu itu pun saya daftarkan Pak, Mas Sofian Pak. Sofian, as apa ya. Pak? Sebagai? S, S autor kalau nggak salah Pak itu. Oh. Mana ada itu pak? Pak Sofian. Nah itu kemarin saya juga bingung pak. Sudah saya daftarkan tapi kok di database kok nggak ada itu. Cuman saya coba daftar lagi, emailnya sudah, emailnya sudah sudah pernah didaftarkan gitu. Oke. Okay. Sofyan. Okay. Siska Puji Sisko Nizam. Atau saya daftarkan lagi pakai email yang lain gitu pak? Oke. Okay. Coba nanti daftarkan yang lain. Ini kita coba apa? Okay. Uh, karena sudah ada yang daftar sebagai reviewer ya. Kemarin sudah di setting belum di okay. list kasih. reviewernya. Nah, ini kan sudah, cuman kita tambahkan membernya. dan nanti supaya eh, kita ada reviewer. Sinten Pak list reviewernya yang yang ada di dengan. Banyak, Pak. Lima lebih, Pak. Kemarin saya tambahkan. Ya, ini salah satunya Prof Puji. Nggih, yes. saya Prof Puji sinten? Uh, Bu Siska, Bu Siska terus Pak Suwari, okay. Ahmadian Suwari, Ahmadian Suwari, terus Oke, okay. terus, sini, Pak. Prof. Puji, Suwari. Abi Maulana, Pak. Abi, Abi, Maulana. Abi, Maulana. Abi Maulana. Abi Ya, terus sama dan Wah ini. Ramadhani Diyah Wahyuni Oke lagi Asri Agustiwi Tapi sebenarnya Pak itu saya cek lagi pak. Asri Agusti. G. Nah. Siti Sahidanura ini juga enggih, Pak. It. nanti saya tambahkan yang lain pak. Yeah, nanti jangan tambahkan ya, add member di sini. Siap. Nah, cuma nanti Siap. Uh, jika dengan ada kontak beliau-beliau ini, nanti mohon tolong ini di apa okay. namanya diperbaiki, ya. Yeah. Oh, okay. Jadi ini Abi Maulana ini kampusnya belum ada. Afiliasinya oh, okay. masih kosong, afiliasi kampusnya masih kosong. Okay. Kemudian yeah. Deaf Wahyuni Ramadhani ini kontrnya masih kosong. Ya, nanti diminta yeah, Deaf yeah, untuk melengkapi. Yeah. Nah, perbaiki. itu uh, saya yang buatkan saya, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Oh, yang buatkan jenengan. Oke. Okay. Kalau yang buatkan yeah. jenengan, berarti saya minta yeah. ini, Pak. yang lain dulu. Okay. nanti kita lengkapi isian apa namanya uh, biografinya jadi kalau misal seperti ini kan hanya Google Scholar saja ini gitu. nah ini kan juga linknya mati yeah. pak linknya kan nggak bisa diklik Lalu ini yeah. kan nggak jalan kita coba saya akan, karena saya nggak hafal Nah, ini nanti jenengan pakai kode ini. Ini saya kirim ke chat ya. Yeah. Nanti, jenengan pakai kode itu, kode yang saya kirim di chat itu, okay. diisi di bio Statement, Pak. Jadi, ngisinya di bio Statement, View Statement ini jadi nanti di ngisinya di HTML, jadi diklik HTML, terus itu dikopikan di situ. Nah, nanti. di situ kan ada Scopus Author ID, kemudian ada Sinta Author Profile, kemudian ada profil ke Google Jadi nanti link-linknya diisi oleh link-link beliau. Oke, okay. kalau Siap. nanti Scopusnya dicari, ID Scopusnya berapa, kemudian link ke, ke autornya, kemudian Sintanya berapa, kita jawabnya dengan apa coba tampilkan satu persatu di di sini supaya nanti ketika kita cek di sininya itu akan muncul Link, data ya? seperti ini linknya jadi tapi, lebih rapi jadi tapi butuh sakit di copy pak niki pak cete pak oh nggak bisa di copy butuh sakit ya pak tak kirim aja pak gih pak ngapunten pak gih ngerepot akan ya sudah kirim sudah saya kirim gih siap itu nanti untuk member ya untuk member Okay. Nah, terkait dengan kemarin, ya di about sini Pak, di about sini, ini sudah diisi semua ya? Oke. Okay. Autor guideline sudah. Nah, ini nanti di diisi Pak ya, yang di sini, Panduan okay. penulisan ini, bagaimana menuliskan judul, okay. bagaimana menuliskan abstrak dan sebagainya, sama sama coba nyenengan di publication etik. Ini sudah diisi semua. Oke. Okay. Wah ini kok gini pak ya. Mungkin kita rapikan ya. Oke. Ini. Ini kan ada ini ke enter ini yang ini mulai reporting standar ini ke enter dia. Jadi nggak nggak lurus full sama dengan yang di atas. Siapa? Sama author fee, Pak ya. Author fee. Bayar atau enggak? Yeah. membayar bayar berapa? Kalau nggak bayar ya tulis aja gratis gitu, free. Siap. Training plagiarism juga sudah. Nah ini gamma belum ditambahi berapa persen? Oh pak, kelewatan berapa pak. Persen, kemudian apa yang dilakukan ketika sudah seperti itu? Oke. Kembalikan atau mereka diminta revisi? Kusen scope sudah masuk. Nah, polisi beres. Nah, mananya uh, mana ya jenang. Jadi ngibratnya sini kesini saja pak, coba saya carikan jurnal sebagai panduan dan pedoman pak ya. kita nyari jurnal okay. hukum. E ini ada samara, samara ini baru saja masuk ke Scopus, samara. Jadi satu-satunya yang sinta satu di sini. Oh, oke. Okay. Ya, lihat saja, ya, kita lihat samarah saja nih apa. Kita lihat samarah moodnya seperti apa nanti kita kita amati. Kemudian di samarah ini lah, sinta 6, sinta 3, langsung sinta satu. Luar biasa Pak Ya, jadi secara garis besar kan sama dengan sebenarnya dengan dengan jurnal kita kan sama. Oke okay. Dia pakainya juga masih OCS2, jadi sama dengan punya kita. Nah nanti okay. uh, menu-menunya coba disamakan dengan menunya apa? Samarah terkait juga dengan ini about the jurnalnya. Jadi didetailkan versi di ini ada reference oh, management. Okay. Ya, every article submitted to samara use management software reference example Mendeley or Zotero. Nah, di diputuskan juga di sana. Oke. Yeah. Eh, sama kita jasa Cpysa, kemudian ini sama plug dengan punya kita. Nanti nih ke sini saja, pak. Ya, ini siap. Sinta 1 baru saja skopusnya 2020. Oke. Terus apa lagi apa ya? Jadi kalau salah setelah ini ke naskah sih, Pak. Ini dengan sama tim itu naskah kira-kira ready kapan untuk di apa dipublikasikan nah, di apa namanya di aktiva juris kalau oh, pengen saya pribadi sih saya sudah buat timeline pak oke okay. ini sebentar pak saya bukakan kalau timeline saya itu kurang lebih tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 itu review artikel pak cuman okay. yang internal kan belum siap malahan jadi menunggu internal terlebih dahulu mungkin satu hari dua hari baru direview artikel semua ke reviewer setelah itu revisi setelah revisi nanti akan ditranslate, diterjemahkan ke bahasa Inggris lalu dikumpulkan itu maksimal tanggal 23 23 atau 24 nanti setelah itu proses ke online Pak Nah uh, saran saya gini saja Prebon, saya oh, Jangan nunggu yang internal selesai. Yeah. ini kan sudah ada naskah. Yeah. Ini kan sudah ada naskah. Ada delapan. Ini yang tadi yeah. sudah saya add empat ke Pak Nizam sama ke Bu Siska. Misal yeah. yang ini, yang dari mana? Perdagangan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang di jalur dua sama Rinda Tenggarong nah ini yeah. segera di add reviewnya ke siapa gitu yeah. jadi nanti ya ada span waktu beliau-beliau untuk review nah nanti kan yang paham apa namanya bidang reviewnya kan jenengan. jadi yeah. kelihatannya ini ke siapa siapa ke siapa nah, ini segera di add saja kemudian segera di notifikasi beliau-beliau via email atau jabatan dan sebagainya supaya Uh, timeline memenuhi. Nah, setelah itu uh, sambil apa namanya? Sambil nunggu naskah nanti diingatkan ke siapa? Ke Bu Ida di TU Kodi untuk diminta tolong dibuatkan surat permohonan kelipi. Oh, Oke. Okay. Permohonan kelipi. Jadi kita cek dulu sekalian. Nah, nanti jenengan ngisi di sini, Pak. Jadi ngisi nama terbitan. Jadi sesuai dengan yang ada di sini, sesuai yang ada di home-nya Viva Yuris. Okay. Nanti jenengan buat saja. Kan ini aktif juris juga jangan enggak ada tambahan subtitle Pak? Bukan. Nah, berarti nanti minta tolong ini sekalian direvisi juga ya pak? Ini di covernya ada aktiva juris jurnal hukum gitu. Oh berarti tanpa jurnal hukum pak? kalau ya. nah, memang namanya hanya aktiva juris ya. Nah, nanti jenengan isi di form SSN ini. Ini diisi dalam sesuai dengan kondisi ini aktiva juris, kemudian sinopsisnya apa? Aktiva juris merupakan jurnal ilmiah diterbitkan oleh Prodi Hukum Transkrimadiun yang diterbitkan pada bulan Februari sampai uh, dan apa gitu. kemudian menerima naskah di bidang apa apa dengan masukkan di situ. Nah ini institusi pengelolaannya nanti dengan isi Universitas PGRI Madiun, ya. Ini nanti di Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Madiun Kemudian situs terbitannya nanti diisi URL aktiva juris yang home ini ya, yang di home ini. Okay. URL ini nanti dikopikan ke sini, kemudian kontak ini nama jenengan. Okay. Nama jenengan, alamat situsi, email jenengan yang aktif, kemudian nomor telepon jenengan. Siap. Nah, pengelola penerbitnya baik lagi Universitas PGRI Madiun. URL-nya sama. Biarannya URL ini kasihkan URL unik masalah enggak apa-apa. Nah, nanti ini di. ya ini mass ID, terus frekuensi terbitannya pilih eh 6 bulanan ya. Nggih. Okay. 6 bulanan. Nah, 6 bulanan nah, berlaku mulai kapan? Volume 1 nomor 1. 2021, Februari, 2021. Februari, tulis Februari, 2021 Februari, terbitan Februari, terbitan online. Kemudian kategorinya ada hukum. nah nanti Januari, seperti ini Februari, tampilannya seperti ini baru nanti jenengan dapat user sama sandi. Nanti jenengan sendiri aja yang nyoba supaya nanti jenengan yang nyimpan user dan passwordnya. Nah, di sini nanti ada lampirannya yang dibutuhkan apa saja. Kalau belum berubah, yang dibutuhkan adalah uh, surat permohonan yang pertama, yang kedua SK Dewan Redaksi, kemudian yang ketiga cover, cover jurnal, cover cover jurnalnya yang keempat adalah screenshot eh, naskah yang dipublikasikan. Jadi screenshot arsipnya seperti punyanya Samarah seperti ini. Jadi volume 4 nomor 2 ini di screenshot nanti disampaikan di sini karena kita online. Jadi itu di digital sambil nunggu naskah dari teman-teman yang belum masuk. B. Berarti tahapannya itu diupload dulu di website Aktiva Yuris baru didaftarkan ISSN, ngoten, Bangi. Ya, gitu. begitu. Lah karena kita ngejar apa namanya? Bukan ngejar juga sih. Kita sepakat bahwa jurnal ini diterbitkan apa namanya pada bulan Februari, maka saran saya sebelum tanggal 28, sebelum Februarinya nya habis ya, kita sudah selesai persyaratan untuk diunggah. Ya minimal lima hmm. naskah dulu lah, 5 naskah. Karena syarat minimalnya Amin. kan 5 naskah. Lalu saya ini upload naskah-naskah yang sudah dikumpulkan itu menunggu hasil review atau yang sudah ada aja sekarang, Pak? Mohon arahan Pak. Ya, harusnya setelah setelah review selesai harusnya kalau oh, review dulu Pak nih yeah. lalu mohon petunjuk juga Pak karena yang ngirim itu 8 eksternal dan juga kemungkinan tiga internal berarti kan 11 padahal kemarin saat diskusi tempo hari itu kan kita pengennya 8 5 eksternal 3 internal berhubung okay. sekarang dan eksternal lebih baik seperti apa apakah ditambah yang internal atau peribun mohon lebih baiknya gimana untuk kedepannya ngotot pak? Ya supaya apa namanya tetap di relnya jadi nanti 11 nas eh, yang sudah ada 8 itu diproses dulu tidak apa, apa sama teman-teman yang tiga itu segera dipus dalam satu dua hari naskahnya sudah harus dikirim Nah, nanti tetap kita pada 5 5 eksternal 3 internal. Jadi kita ada 8 naskah untuk edisi pertama. Nah, naskah sisa yang 3, yang 3 sisa itu nanti jika memenuhi jika memenuhi kualifikasi dan skopnya aktif juris, kita langsung terbitkan setelah volume 1 nomor 1 terbit. Jadi nanti setelah volume satu nomor satu terbit, SSN keluar, kita ember di, naskah, kemudian online, full online semuanya volume satu nomor satu, kemudian kita naikkan volume satu nomor dua. Jadi walaupun kita sepakat bahwa Februari dan Agustus terbit sebelum bulan Agustus apabila sudah ada naskah yang siap itu dihapus nggak ada masalah. Nggak perlu daftar SSN lagi pak? Nggak, ESSN-nya sekali saja pak. SM itu hanya sekali seumur hidup. Makanya namanya tadi kan yang benar aktiva yuris atau aktiva yuris jurnal hukum. Itu di, disepakati oh. di dulu. Jadi nomor itu nanti kita gunakan seterusnya. Nah maka eh, kita kemarin kan hasil rapat 8 naskah. delapan 8 naskah itu nanti yang eh, kita gunakan untuk diterbitkan di setiap isunya dengan prosentase Lima dari dengan jumlah lima dari eksternal, tiga dari internal. Syukur nanti kalau sudah Oke. bagus ya, yang internal sudah berkurang ya, tinggal satu atau dua, tapi tulis ganti nulis di luar ya, bukan kualitas yang sama. Siap Lalu untuk bahasanya kan kemarin sepakati bersama, kalau pakai bahasa Inggris, Oke. ternyata delapan naskah yang dikumpulkan dan sepertinya juga tiga naskah dari internal itu kok 80% itu pakai bahasa indonesia pak nah nanti saya kirim ke reviewernya itu pakai bahasa indonesia atau setelah review, dikirim ke reviewer bahasa indonesia ya. nggak apa apa pak nanti setelah yeah. review baru di bahasa inggriskan supaya nggak bolak balik jadi uh, kita proses karena naskah masuk dalam bahasa Indonesia ya kita review dalam bahasa Indonesia mereka kembalikan dalam bahasa Indonesia ketika sudah kemudian kita sampaikan bahwa naskah akan terbitkan dalam bahasa Inggris ini translate-nya bagaimana mau ditranslate sendiri atau diikutkan di tempat kita kan itu aja siap nanti kalau kita bahasa Inggriskan dulu kemudian ada revisi kan bolak-balik nanti malah Oke, okay. Tapi naskah yang naik nanti yang kita usulkan ke SSN itu dalam bahasa Inggris. Berarti memang harus cepat, Pak. Oke, makanya kan kalau, kalau kita lihat in, ini translate. sudah tanggal 16. 16. Ya, 16. 16 ya tinggal nyaris 12 hari ke depan waktunya. Maka kalau bisa ya review segera naik. Jadi makanya micil nanti yang sudah ada itu segera dikirim ke reviewer supaya kita dapat segera feedback. Kemudian kita kembalikan ke penulis. Setelah dari penulis ketika sudah memenuhi persyaratan, kemudian eh, kita apa namanya? Eh, kita bahasa Inggriskan. Baik. Lalu untuk proses review itu? Lazimnya berapa hari Pak? Nanti biasa saya sampaikan ke Buka Prodi dan juga Bapak Ibu Reviewer. Nah itu monggo Pak. Ya, karena ini posisinya apa namanya seperti ini ya saya pikir dalam waktu satu minggu itu maksimal lah. Kalau bisa sudah kembali. Kalau dikasih waktu 3-4 hari ngoten Ya monggo kalau Ber... kalau beliau bisa ya tidak masalah. Tidak apa-apa. Oke, okay. siap. yang review kan temennya sendiri tadi. Oke. Ini kan kenal maksud saya kan yang kenalannya sendiri jadi bisa di, diminta bantuan. Oke. Tapi nanti proses reviewnya kan tidak perlu login di jurnal pak ini Di Jatimawan? Mawan nomor nih. Ya monggo. Yang penting kita ada ada bukti review nanti pak. Oke. Okay, siap. Supaya nanti di volume 2 nomor 2 kita masuk akreditasi itu sudah sudah bagus ya nggak nggak harus apa namanya rekognisi lagi, masukkan review, dan lain sebagainya. Yeah. Yang penting beliau-beliau persediaan -beliau review dulu, naskahnya ada, ada komentar, nanti kita kembalikan ke penulis. Yeah, siap. Berarti kan sudah ada di saya artikelnya, Pak. Lalu okay. saya akan ke reviewer. Setelah dari reviewer, dikembalikan kepada author. Okay. Dari okay. author, diperbaiki, lalu ditranslate. Baik itu ditranslate sendiri oleh author, ataupun ditranslate oleh kita. Setelah kita translate okay. dalam bahasa Inggris, lalu diunggah ke website. Setelah itu proses pendaftaran ISN. Minimal ada lima naskah yang sudah diupload di website Aktiva Yuris. Okay. Siap. Ini memang jadinya pakai footnote apa ibit apa. Naskahnya itu. Punyanya siapa itu, Pak? Saya ngecek itu punyanya Pak Rahman Disanto. Kemarin itu, bukannya pakai apa, Pak? Ya, lain, nah, ya. Jadi, sebentar, Pak. Ini, ini, ya? ini, ini, Kelihatan ya, share screen, screen saya. Oh, ini, Nah, kalau pakai apa kan ini, ada beginiannya. ini, Ya nanti bisa menjadi catatan, pak di apa namanya? dikembali. Ketika pick nanti kita minta mereka untuk menyesuaikan. Okay. Nggih. nanti pada akhirnya ini jumlahnya di sini juga berbeda. referensnya. oke okay. Jadi seperti itu. Jadi Naskar, nah, sekarang nanti dicek lagi. Dari Unmul Pak beliau Pak Ramasita Rahman okay. Risanto. Nama Risanto. Tindak pidana perdagangan orang di jalur 2 Poros Samarinda Tenggarong. Nah, ya. Ini malah mereka ada yang pakai template-nya gula mentah. Ya itu ini, Pak. Uh, Karena kemarin uh, belum diganti kemarin. Iya, mereka kalau tidak salah, itu saat publikasi h dua atau h H-1 atau H-2 itu langsung ngirim itu, Pak. Oke, okay. belum saya perbaiki, dan belum dapat pencerahan dari Bapak. Oke, okay, Bapak, nanti ini di jenengan, di jenengan perbaiki dulu, Pak. Ya, oke. Okay. Jadi naskah hmm. yang masuk ini yang karena kesalahan kita, soalnya kita kemarin. Jadi naskah-naskah okay. yang masuk nanti dicek. Misal seperti naskah yang ini, eh, ini kan dia pakai template gula wentah, Nanti jenengan okay. template dulu, jenengan alihkan templatenya ke templatenya eh, aktiva juris. Nah, kalau ini kelihatan kalau ini EPA kalau ini, ini sudah EPA. Okay. Cuman Referensinya masih kurang, cara ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi 8. Jadi kita patokan seperti yang Banyak kita, yang kurang, Pak. Jadi kita katakan okay. seperti minggu lalu, jadi uh, usahakan ada minimal 10 sampai dengan 15 referensi yang berasal dari okay. artikel ilmiah, boleh dari jurnal, boleh dari proceeding, tapi dari artikel kalau source utamanya ada undang-undang, ada buku, ada kitab, monggo. Cuman eh, kajiannya kalau memang, kalau memang itu riset artikel ya referensinya ada 10 sampai 15 dari artikel artikel ilmiah. Oke. Nanti untuk term and reference itu boleh disampaikan ke reviewer atau tidak, Pak? Yang mana? Misal jumlah halaman, jumlah kata, lalu. Oh, nggak usah itu tugasnya editor, Pak. Nanti. Z. Oh nggak yeah, editor, yeah. jadi kalau Akan kalau nanti disampaikan yeah. uh, reviewer itu nanti kita minta untuk memberikan saran masukan terkait dengan substansi isi isi naskah nah, terkait tata, tata tulis kesesuaian temp template kata dan sebagainya itu nanti menjadi tanggung jawab kita itu aja siap tapi nanti dimasukkan di catatan review hmm. boleh boleh jadi nanti dimasukkan di ketika artikel itu dikembalikan kepada penulis, kita minta mereka untuk memperbaiki itu boleh. Sama ini tadi nanti dicek ya punyanya Pak Erlangga itu eh, apa namanya nama Pak tadi namanya sudah saya sudah saya perbaiki di metadata itu namanya ada yang di-strip. jadi contoh eh, ketika namanya hanya ada satu kata seperti yang penulis itu ada Pak Erlangga itu jadi nanti tolong ditulis Erlangga Erlangga di first name dan di last name, middle name-nya nggak perlu dikasih. Jadi jangan dikasih strip. Jadi tidak perlu dikasih strip, tapi ditulis di first name sama last name-nya sama. Atau kalau nggak mau seperti itu, nggak mau Erlangga Erlangga, nanti ditulis di first name-nya E, ngambil dari kata pertama kalimat itu, eh, namanya E, kemudian di last name-nya Erlangga. Jadi E Erlangga. seperti ini ya. Nah, ini di naskah 68636 ini nanti E-nya ya dengan ya dengan buang ya eh, strip-nya. Oke. Okay. Di, di, middle name. Jadi nanti semua kalau mau dibuat seperti ini Erlangga Erlangga berarti nanti semua naskah formatnya seperti ini Erlangga Erlangga. Kalau enggak opsinya hanya ada satu eh, Erlangga di depan ini yang first name kita masukkan E saja, E Erlangga gitu. Jadi yang wajib ada itu malah yang last name. Jadi last name-nya tadi kan di strip, jadi sudah saya perbaiki last name-nya di strip. Siap. Lalu untuk yang tidak ada afiliasi gimana Pak? Kebetulan salah satu autor itu bukan dosen Pak. Terus profesinya apa? Profesinya masih magang Pak, itu teman saya. Bakal Mak di notaris. Boleh nggak ditulis tuh kantor magennya? Boleh-boleh saja, tapi yang bersangkutan pengennya mandiri, apa -apa nih pak, independen, Mohon aran. Di kosong nggak boleh pak? Ya nanti kan jadi nggak apa namanya jadi tidak bah, eh, tidak tidak konsisten nantar naskah kalau nggak ada afiliasinya Pak. Lalu ditulis kantornya bekerja, nonton berarti? Ya boleh di kantornya bekerja tempat bekerja boleh. Oh, Oke okay. siap. Jadi kalau saya punya sampaikan. lembaga bantuan hukum ya lbh nya ditulis nggak apa-apa. Oke. Oh, okay. Karena lebih lebih independen LBH kan dibandingkan apa namanya? kantor jadi misalnya dia punya dan dengan teman-temannya tergabung di LBH mana plus LBH-nya nggak ada masalah. Yeah. Yang penting kan ada ada afiliasinya. Nanti kalau delapan satu nggak ada afiliasinya kan juga nggak nggak pas nggak tepat nanti antar satu naskah dengan yeah. naskah yang lain. Iya yeah, pak betul pak. Lalu saya juga mau tanya pak. Iya. Yeah. Nanti kan ada pemangkasan Pak dari 8 menjadi lima. Nah, itu yang eliminasi itu dari reviewer atau dari editor, Pak. Kalau jadi gini, kita kita belum ngomong pemangkasan dulu ya. Jadi lebih banyak okay. 8 naskah itu kan naik review. Naik review. Okay. Layak tidak itu kan di editor. Okay. Jadi di session itu ada di editor. Jadi reviewer itu hanya memberikan masukan ke kita sebagai editor. Nah, kalau dari reviewer itu menyatakan delapan nya layak, berarti ya kita pakai yang sampai duluan siang mana gitu Pak. Oh, Oke. Okay. Jadi misal delapan itu lima siang sampai duluan terbitkan di volume satu nomor satu. Tapi kalau dari delapan itu ternyata yang tidak layak 4, ya. berarti kan PR lagi kan, tambah kurang yeah. satu kan, yeah. jadi kan baru, baru dapat 4. Jadi seperti itu. Okay. Jadi kalau memang Lalu, asumsinya 8 lolos ya, kita cari yang paling cepat. Yeah. Lalu untuk reviewer Pak, itu kan yeah. memeriksa dan juga meneliti itu Pak, yeah. apakah juga diberikan honorarium atau diberikan suatu feedback pak dari aktiva yuris kepada beliau-beliaunya. Nah nanti itu konsultasi dengan Bu Kaprodi oh, dengan ternyata. ada nggak anggarannya. Kalau nggak ada ya minimal ada ucapan terima kasih mungkin berupa surat penugasan dan sertifikat pak minimal itu ada. Oh, iya. apa yang diberikan di kepada mereka untuk aktiva yuris dari aktiva yuris misal dari aktiva yuris kemudian memberikan karena mereka telah membantu kita nanti ketika prodi hukum mengadakan seminar dan lain sebagainya mereka free atau bagaimana itu kan bisa di apa namanya bisa dikomunikasikan nanti Siap. oke ternyata masih banyak kekurangan pak nanti saya perbaiki nah, saya perbaiki pak oke tidak apa-apa kan baru baru mulai juga oke baru mulai juga nanti ada beberapa yang bisa ditambah apa yang harus di untuk pengurusan isSM biasanya terbitnya berapa hari Pak setelah kita upload itu relatif Pak kondisi seperti ini itu kan apa namanya kita nggak bisa prediksi ya kadang kalau cepat ya dua tiga hari selesai makanya oh. saran saya eh, buat akun dulu atau nantilah akunnya belakangan tapi dengan sudah yeah. tahu di mana buat akunnya disiapkan dulu mulai surat mulai eh, uh, surat, surat permohonan putusan. surat editor kemudian cover kemudian naskah ini minimal kan kita siap ready naskah itu nanti yang kita gunakan untuk minta ISSN yeah. katanya kalau itu selesai beres nanti langsung kita apa namanya kita kontak dalam artian kita notif ke beliau-beliau untuk diproses Siap, Pak. Biasanya pagi Pak, jadi pagi jam kerja mungkin Senin. Senin pagi kita upload semua berkas, kita tunggu satu kali dua empat jam dan diproses. Kurangnya apa okay. dan sebagainya. Oke, okay. Bismillah Pak. Karena nanti baru mereka verifikasi, keluar invoice untuk bayar di penerimaan negara bukan pajak itu kita bayar, kita bisa pakai ATM atau banking, kita bayar 200.000 baru nanti mereka verifikasi pembayaran, baru keluar nomor SSN. Makanya kalau normal mereka cepat ya dalam 3 atau 4 hari itu keluar YSSN Kalau tidak ya minimal kita nanti minta ke teman-teman di SSN itu untuk mengeluarkan di volume 1 nomor 1. Karena ada beberapa yang volume 1 nomor 1 SSN-nya enggak ada, Pak. Oh, okay. ya, karena nggak berlaku SK-nya itu berlaku mulai volume 1 nomor 2 lah kan kasihan yang volume nomor 1 nomor satu. oh oke, okay. harus cepat Pak ya, kita berusaha nyari kita berusaha supaya volume eh, SK akreditasi itu eh, SK akreditasi, SK ISSN itu berlaku mulai volume 1 nomor 1 kalau ini kemungkinan terburuk Pak ini, kalau uploadnya nya Maret ngoten, bisa nggak Pak ISSN-nya terbit untuk volume 1 nomor 1 Februari 2021 Pak nggak bisa Oh, harus di bulan Biar yang... Gantinya Maret berarti kita terbitnya. Oh, ngoten. Iya. Yeah. Oh, oke. Berarti harus benar cepat ya? Pokoknya kalau masih di Februari, kalau masih di Februari, berarti PR-nya itu kita push, kejar uh, di bulan-bulan Februari. Oke. Okay. Nah, kalau terpaksa geser ke Maret, ya nanti kita ganti ke Maret dan September. Pilihannya tinggal itu. Mungkin okay, okay, Februari, Pak nah ya makanya kita masih optimis di Februari itu bisa apa? bisa dikejar dulu lah. Okay. siap. Dan nanti naskah ready, naskah ready, ready, jangan ngabari saya lagi naskah ready. Kita nanti saya bantu uh, kasih tahu bagaimana cara layout yang seperti yang saya janjikan kemarin. Oke okay. siap, laksanakan Pak. dan senang hati. <laughs> nanti ya sekalian kita sekali launching itu keluar bagus kan gitu. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sudah bagus ada apa namanya masuk kapan diterima kapan tebit kapan nanti kan sudah bagus. Oke, okay. Oke, ada lagi Pak? Oke, sementara itu Pak Saya ini sangat-sangat terharu Pak Dibantu sampai sejauh ini Pak Didampingi terus Ya, sudah janji mau mendampingi itu ya Nanti, <laughs> nanti ngeblat ke sini saja Lihat Samarah ini Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Komis Oke, saya juga izin menulis Pak Saya tulis terus Pak ini Ilmunya jenengan Pak Jenengan apa Pak? Terus opa, ya Pak Yeah, jadi seperti itu nanti ngibdatnya ke sini saja lihat-lihat jurnal apa jurnal jurnal samara seperti apa kebijakannya yeah. yang baik kita adopsi ya supaya ini baru lo baru lo pak forum 4 nomor 2 lo empat tahun berarti, skopus jurnalnya 16 berarti pak 2016 berarti ya yeah, 4 tahun skopus waduh akselerasi berarti pak ya yeah, itu serius Gih, Pak. Jadi gitu, Pak Mungkin -mungkin. Ibarat kata gini, kalau dulu yang penting punya jurnal. Kalau saya sekarang sudah enggak. Free. Kita spend waktu untuk mengelola jurnal. Kita sudah sediakan waktu untuk mengelola jurnal itu kita kita pengen apa ya untuk jurnal kita? Gih. Kalau hanya pengen terbit, yang penting terbit bulan Februari terbit ya. Ya monggo, kalau itu cuman ke depan. Pak Niza mau dikenal sebagai editor jurnal apa kan gitu. Oke. Kalau mau di terkenal sebagai editor jurnal hukum pertama atau editor jurnal pertama yang akreditasi pertama Sinta 2 kan oh, bagus. Ngoten Ya, belum ada kan. Akreditasi yang pertama pasti Sinta berapa dulu nanti baru ke Sinta 2. Iya, bagaimana kita proyeksikan ya dengan bimbingan Bapak Pak Saya Ya, itu bonus. Oke, siap. Saya hanya saran, jadi yang lain-lain kan terkait dengan substansi isi, terkait dengan apa namanya materi dan sebagainya, konten itu ada di teman-teman. Jadi, saya teknis saja, teknis, teknis software, teknis lapangan seperti apa lah, teman-teman. Kuatkan di substansi isi, dah tuh, itu yang penting. Siap, Karena anakan. substansi isi, isi itu nanti yang membawa seperti samarah ini bisa langsung ke Scopus. Oke Bismillah. Jadi sinta satu kan ini, sinta satu, skopus. Skopusnya kikian gitu, Pak. Dan Pak setepnya lo malah baru 7 Januari 2021. Saya malah salah. Asetep 7 Januari 2021. Submit Itu... ke Skopus 23 Juli 2020. Jadi dia submit ke Scopus setelah terbit volume 4 nomor 1. Ini. Nah, makanya kan target kita kita di setelah volume 2 nanti setelah volume 1 terbit kita uh, coba kirim-kirim ke indexing indexing ke DOAJ ke yang mana ke yang lain-lain. Kemudian setelah volume 2 nomor 2 kita coba ke web, web of science, kemudian Ya, bismillah. Niat baik yang mudah-mudahan bisa niru sama. Di volume 4 nomor 2 selesai kita submit skopus. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin, Pak. Siap. Saya siap pokoknya melaksanakan bimbingannya, Pak, saya. Eksekutor saya siap, Pak. Oke, saya pikir itu ya. Oke, saya senang, Pak, dikasih arahan bimbingan seperti ini dan juga saya mengatakan terima kasih banyak, Pak, atas Oke. waktu... Dan juga pengorbanan jenengan, Pak. Semoga dihitung amal jariah dan barokah, Pak. Amin. 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 Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Salam hormat, Pak. Salam sehat, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.